Halo, selamat datang teman-teman di Channel 19 kali 19 TV dengan saya Yonas Andrew. Jadi kali ini kita mau lanjutin soal-soal uh, dari aplikasi Asasi Igo ya. Oke, jadi kita kali ini uh, menentukan siapa yang menang gitu. Jadi uh, kita akan uh, membahas sedikit ada penjelasannya terlebih dahulu. Gitu ini Jadi uh, yang menang siapa gitu. Ini judulnya yang menang siapa? The Ciga Kaci gitu. Siapa yang menang? Oke, jadi ingat uh, tujuan Igo adalah banyak-banyakkan wilayah. Jadi wilayah apa? Itu wilayah itu yang titik-titik kosong yang dilingkupi atau suatu batu, gitu ya. Jadi ee, kalau teman-teman lihat ini wilayah hitam ada sebelah kiri, wilayah putih di sebelah kanan, gitu ya. Yang mana aja? Nah, jadi ini yang wilayah hitam ini ditandai oleh lingkaran-lingkaran yang bulat merah itu. Ya, jadi teman-teman kalau hitung jumlah wilayah hitamnya itu ada 8 Artinya kita punya 8 mata atau 8 poin. Nah, sedangkan putih ya, bisa teman-teman hitung? Ya, kalau perlu, silahkan di-post. Uh, jumlahnya adalah ada 9, gitu. Nah, jadi hitam tadi ada 8 nih. Putih ada 9. Jadi menang adalah putih. Menangnya berapa? Menang 1 poin, gitu ya. Oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Gitu. Ini kalau tadi kan yang awal-awal yang tadi soal sebelumnya kayak kebagi dua gitu kanan sama kiri. Nah ini sekarang lebih uh, acak-acakan lah gitu. Oke, jadi sama aja. Jadi kalau wilayah putih yang mana itu yang dilingkari uh, lingkaran merah itu itu wilayah putih. Sedangkan wilayah hitam yang sama, yang kotak merah gitu. Jadi kalau hitung wilayah hitamnya dulu deh. Ada satu, dua, tiga, empat. Wilayah putih ada tiga. Berarti di sini yang menang adalah hitam dengan menang satu poin atau unggul satu poin gitu ya. Oke, jadi Uh, kita bahas soal itu jadi kita uh, belajar di mana uh, mana yang disebut wilayah wilayah itu yang seperti apa sih gitu oke okay. oke okay, jadi yang pertama jadi di sini uh, kita disuruh nandain wilayah hitam yang mana wilayah putih yang mana gitu ya jadi ya saya akan langsung tandain aja yang wilayah hitam jadi buat teman-teman yang -teman, silahkan mengikuti yang uh, pengen tahu uh, wilayah itu seperti apa jadi ini wilayah hitam kita tandain ya satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Itu sekarang kita tandain nilai putihnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, nilai hitam 13, nilai putih 8. Berarti yang menang hitam dengan 5 poin. Gitu. Oke. Ya, lanjut Eh uh, sama kita masih disuruh tandain wilayah hitam yang mana wilayah putih yang mana. Oke, kita langsung aja. Ini wilayah hitam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gitu ya, sekarang wilayah putih 1 2 3 4 5 6 7 8. Gitu. Eh uh, wilayah hitam tadi ada eh uh, 10 sedangkan wilayah putih ada 8. Berarti yang menang adalah hitam dengan 2 poin. Gitu ya next oke okay. nah ini lebih, ya sedikit uh, lebih berantakan gitu posisinya oke, okay, kita tandain aja yang mana wilayah hitam, ya wilayah hitam yang ini 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, gitu ya, wilayah putih 1, 2 3, 4, 5, 6 7, ya hitam 9, putih 7, berarti yang menang hitam, gitu ya Oke. Okay. ya, lanjut nah tandain lagi aja, gitu sama ya, ini wilayah hitam yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu wilayah putih 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, wilayah hitam 7, wilayah putih 6 berarti yang menang hitam dengan 1 poin gitu ya oke, okay, next ya, wilayah putih yang mana? Uh, wilayah hitam yang mana? ini wilayah hitam satu dua tiga empat lima enam tujuh wilayah putih satu dua tiga empat gitu jadi memang harus tandain biar sesuai warnanya uh, wilayah hitam ada tujuh wilayah putih ada empat berarti mana adalah hitam oke okay, next nah ya kita tandain aja langsung ini wilayah hitam tiga empat lima enam tujuh wilayah putih satu dua 3, 4, 5, 6. Ya, jadi yang menang adalah hitam. Karena wilayah hitam 7, wilayah putih ada 6. Oke, okay. wilayah hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wilayah putih ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang menang di sini hitam lagi. Oke, okay. ya. Oke, okay, lanjut. Eh uh, wilayah hitam 1 2 3 4 5 6 7 8. Wilayah putih 1 2 3 4 5. Jadi yang menang di sini lagi-lagi hitam. Gitu ya, karena wilayah hitam ada 8 sedangkan wilayah putih ada 5, gitu ya. Oke, okay, next. Oke. Okay. Soal ke-9. Wilayah hitam 1 2 3 4 5 6. Wilayah putih 1 2 3 4 5. Gitu. Berarti yang menang adalah di sini juga hitam. Oke, next. Oke, soal ke-10. Ya, wilayah hitam 1 2 3 4 5 6. Wilayah putih 1 2 3. Ya. Berarti yang menang adalah hitam karena beda jauh. Oke, okay, next. Oke. Okay. Oh, di sini soalnya uh, kalian milih. kok tadi kan kita 10 soal pertama adalah kita nandain aja nih uh, wilayah hitam yang mana, wilayah putih yang mana. Nah, mulai dari sini kalian nentuin siapa yang menang, siapa yang putih. Oke. Okay. Nah, uh, coba kalian hitung. Kalau perlu di post, di post silahkan kemudian saya akan memberikan jawabannya gitu ya ya jadi kira-kira di sini siapa yang menang hitam atau putih caranya gimana caranya sama kayak tadi kalian hitung dulu wilayah hitamnya ada berapa wilayah putihnya ada berapa yang paling baik wilayahnya dia menang gitu ya oke jadi kalian hitung uh, wilayah hitamnya ada berapa wilayah putih ada berapa oke ya kita hitung wilayah hitam ada 9 satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya wilayah hitam sembilan Wilayah putih, 8. Jadi yang menang adalah hitam. Oke, jadi cara gitu. Gitu ya. Ya, jadi teman-teman kalau perlu post silahkan di post ya, kemudian nanti saya akan berikan jawabannya. Oke, sekarang teman-teman uh, coba sendiri. Wilayah hitam berapa, wilayah putih berapa? Yang menang kira-kira siapa? Hitam atau putih? Kemudian saya akan berikan jawabannya. Oke, untuk jawabannya yang menang adalah di sini putih ya. Oke. Nah, soal berikutnya, soal 13. Ya, siapa yang menang, hitam atau putih? Oke, untuk jawabannya putih. Oke, soal berikutnya, soal ke-14. Ya, siapa yang menang, hitam atau putih? Ya, untuk jawabannya hitam ya. Oke, soal ke-15. Yang menang kira-kira siapa? Hitam atau putih? Ya, coba teman-teman hitung. Kalau perlu pos silakan pos. Oke, untuk jawabannya hitam. Oke, soal nomor ke-16. eh uh, yang menang hitam atau putih Coba teman-teman silahkan hitung Kalau perlu pos silahkan di pos uh, Tapi kali ini Coba teman-teman hitung. Misalkan yang kau tadi kan di masalah pertama yang menang hitam atau putih gitu doang kan. Sekarang coba teman-teman hitung menangnya dengan selisih berapa poin. Jadi pertama kalian harus tebak dulu yang menang siapa? Terus menangnya berapa poin? Ya, tentu aja dengan cara ya hitung jumlah wilayahnya. Gitu. Ya coba teman-teman. Hitung wilayah hitam berapa, wilayah putih berapa, siapa yang paling banyak dan selisihnya berapa poin. Oke. Okay. Oke, okay, yang menang adalah putih. Selisihnya adalah satu poin. Oke. Okay, next. Ya, sama kayak tadi ya. Hitung siapa yang hitung dulu, terus tebak siapa yang menang, menangnya dengan berapa poin. Oke. Okay. Oke, okay, untuk jawabannya yang menang adalah putih. Ya menangnya dengan nilai 2 poin Oke lanjut soal 18 Silahkan teman-teman tebak uh, Siapa yang menang Dan menangnya dengan selisih berapa poin Oke untuk jawabannya Yang menang adalah putih Dengan nilai 3 poin Oke lanjut Sekarang soal 19 Ya ini gampang ya Ya, jadi teba, coba tebak uh, hitung selisih berapa poin. Oke. Okay. Untuk jawabannya Hitam menang dan selisih 5 poin. Gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Coba hitung lagi di sini, soal ke-20. Siapa yang menang dan menangnya dengan selisih berapa poin? Oke, okay. untuk jawabannya Hitam yang menang dengan nilai 1 poin. Oke. Okay. Soal ke-20, ke-21. Ya, ini sama. Siapa yang menang? Coba tebak menangnya berapa poin. Gitu ya. Oke, untuk jawabannya yang menang adalah putih. Ya, dengan selisih satu poin. Oke, lanjut soal ke-22. Ya, ini tentunya gampang. Sekilas juga mungkin bisa lihat. Coba teman-teman hitung selisihnya berapa poin ya. Oke, ya yang menang adalah putih dengan selisih nilai 5 poin. Uh, soal 23. Oke, okay, ini teman-teman hitung siapa menang dan selisih berapa poin. Oke, okay, yang menang kali ini adalah hitam dengan selisih nilai 8 poin. Ya, jadi hitam menang dengan nilai 8 poin. Ungu 8 poin. Oke, okay, sekarang ya silakan hitung lagi yang menang hitam atau putih? Selisihnya berapa poin? Oke, okay, untuk jawabannya yang menang adalah hitam dengan nilai 5 poin. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya ini lebih mirip ya. nggak okay. uh, beda jauh wilayahnya. Coba teman-teman hitung silahkan Yang menang hitam atau putih dengan selisih nilai berapa poin? Oke, okay. yang menang kali ini adalah hitam dengan selisih nilai 1 poin. Oke, okay, lanjut. Nah, di sini Coba tebak, teman-teman, siapa yang ingin menang, hitam atau putih, dengan selisih berapa poin? Oke, yang menang adalah putih, dengan selisih nilai 4 poin. Oke, lanjut. Ya, soal 27, ya hitung lagi silakan. Yang menang hitam atau putih, dengan selisih berapa poin? Oke, yang menang adalah putih, dengan selisih 4 poin. Oke, okay, soal 28. Oke, okay, yang menang siapa? Selisihnya berapa poin? Oke, okay, yang menang adalah hitam dengan selisih nilai 9 poin. Oke. Okay. Nah, tebak lagi, yang menang hitam atau putih dengan selisih nilai berapa poin? Oke, okay, yang menang adalah putih dengan selisih nilai 4 poin. Oke. Okay. Lanjut. Ya. Silakan hitung siapa yang menang hitam atau putih, selisih nilainya berapa poin. Oke, jawabannya adalah hitam menang dengan selisih nilai 3 poin. Oke. Ya, jadi langsung uh, rank up gitu ya. Oke, jadi teman-teman misalkan kalau yang masih ada yang bingung silakan ulangin lagi videonya atau silakan di-post-post juga atau silakan kalau misalkan ada yang mau ditanya silakan tulis di kolom komentar di bawah. Silakan uh, like, subscribe, komen Cek juga kolom playlist jadi mungkin ada beberapa informasi-informasi atau konten-konten menarik lainnya karena di situ juga banyak tutorial-tutorial. Silakan cek juga kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin ada teman-teman mendapatkan beberapa informasi yang bisa teman, -teman dapatkan, teman-teman dapatkan di sana. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.